seorang perwira senior militer Cina memperingatkan Amerika Serikat terkait provokasi yang tidak berdasar atau sewenang-wenang, maka akan disambut dengan serangkaian balasan yang tegas oleh Cina. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini berselisih atas serangkaian masalah yang diperdebatkan, mulai dari status Taiwan yang diklaim Cina, invasi Rusia ke Ukraina, hingga perlombaan pengaruh yang lebih luas di Asia Pasifik. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan kedua militer harus menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan objektivitas, lebih memperkuat dialog, mengendalikan resiko, dan mempromosikan kerjasama, daripada sengaja menciptakan konfrontasi dan memprovokasi insiden. Cina tidak memiliki ruang untuk kompromi dan konsesi pada masalah yang terkait dengan kepentingan intinya. Li juga menyerukan seruan kepada Amerika Serikat untuk menghentikan hubungan militer dengan Taiwan dan menghindari guncangan terhadap hubungan Tiongkok AS dan stabilitas Selat Taiwan. Militer Cina akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.